pemerintah melalui BPKWSM Batam akan segera merelaksasi warga dari tiga kampung yang menjadi master plan pembangunan kawasan. Lokasi di Rapang Kota Batam rencananya para warga tersebut akan dipindahkan ke kampung Tanjumbanan yang berada di kawasan Rapang Kota Batam, namun warga menolak wilayah Tanjumbanan dijadikan sebagai tempat relaksasi. Pemerintah menetapkan Tanjumbanan menjadi relaksasi pembangunannya rumah yang umum di Pulau Rempang. Tanjumbanan yang menjadi tempat relaksasi war Sembulang itu masih berada di satu kawasan Pulau Rempang. Jarak antara kampung Sembulang Tanjumbanan berjarak 10 km. Hingga kini informasi penetapan kampung itu jadi tempat relaksasi warga Sembulang masih simpang siur. Di kalangan warga Tanjumbanan, jumlah warga pun mengaku belum mendengar informasi resmi dari aparat desa. Belum ada di sini yang tahu. Jadi kami bingung juga. Oke, seharusnya kan kita musyawarah dulu dari pihak mana untuk ketemu sama aparat-aparat. Ditempatkan gitu jadi supaya warga itu tahu. Kalau ini memang bagaimana Pak, belum ada sama sekali. Iya, ada informasi warga Sembulang mau dipindahkan. Kalau memang istilahnya bukan kami setuju yang tidak ya. Tetapi kalau memang kalau itu sudah kebijaksanaan tidak mengganggu masyarakat yang lain, ya kita apa boleh buat ya. Karena tapi memang namunnya walaupun kami tidak setuju, tapi sudah kebijaksanaan pemerintahan. Yang penting kami di sini aman dari Batam ke Pulauan Riau.